Ya, memang kenapa saya sebagai ketua aksi di sini bersuara atau bergerak dalam hal ini kurang lebih berapa dari kita deklarasi kemarin di bulan Juli. Itu karena kita memang melihat ada ketimpangan yang sangat besar sekali dari para pencipta lagu dengan para pelaku pertunjukan atau artis. Jadi artis-artis itu menggunakan lagunya para pencipta lagu, tapi mereka mendapatkan manfaat forumnya besar banget. Mereka bisa sampai berapa ribu kali dari apa yang didapatkan oleh para pencipta lagu. Pencipta lagu itu sampai hari ini mereka masih dapat ratusan ribu untuk yang live konser ya, yang live performance. Ratusan ribu saya pun juga hanya cuma 346 ribu dalam apa namanya pendapatan royalti saya. Beda banget, sedangkan saya konser hampir setiap minggu itu palingnya ada 2 atau 3 kali sebulan kita bisa 12-15 kali show. Kalau dihitung mungkin 1 juta aja lah ibaratnya, paling nggak minimal ada 12 juta sebulan saya dapatin, itu contohnya seperti itu. Jadi kenapa kok bisa kecil gitu? Karena kita melihat ada tidak transparan yang dilakukan oleh LMK, yang mana harusnya mereka memegang mandat kita. Kita kan memberi kuasa kepada mereka untuk mengkolek royalti. Tapi kok kita sendiri nggak dapat hak yang sewajarnya seperti yang diamanahkan oleh undang-undang. Itulah yang kita lagi perjuangkan terus. Jadi kalau dibilang manfaatnya ya, apa harusnya direct license yang kita perjuangkan itu bermanfaat untuk ekosistem musik Indonesia. Tapi sejauh ini seberapa efektif dan seberapa transparan sih LMKN dan LMK bekerja untuk musisi, terutama kesejahteraan musisi ya? Ini yang kita dorong terus. Kita sudah melakukan somasi 2 kali. Yang pertama adalah di bulan Agustus dan yang kedua adalah di bulan November kemarin, tahun lalu. Kita sudah melakukan 2 somasi kepada LMKN untuk meminta pertanggungjawaban mereka, untuk meminta laporan keuangan mereka. Kita mau pengen tahu gimana aja sih, lu dapetnya dari mana sih LMKN ini, ngoleknya dari mana, terus baginya kemana aja gitu loh. Kok kenapa kok kawan-kawan kita cuma dapat 200 ribu, 300 ribu, sedangkan konsep apa namanya data yang kita dapatkan dari tiket.com, loket.com itu ada 951 event dan pendapatan untuk seluruh event itu termasuk olahraga itu ada 200 juta US dollar, berarti kurang lebih ada 2 triliun. 1 triliun untuk ya konser saja, yang 1 triliun setengah termasuk event-event olahraga. Sedangkan royaltinya cuma 300 ribu, ini gimana perhitungannya? Nah, kita pengen tahu. Itu dijawab nggak sama? Tidak, jadi yang jawaban mereka sangat normatif sekali, bahwa mereka bilang bla bla bla, mereka adalah pengemban amanat undang-undang, mereka adalah lembaga bantu pemerintah. Tapi mana buktinya? Oh. Gitu. Kenapa kok ketika mereka menagih royalti, mereka pakai embel-embel lembaga bantu pemerintah, tapi ketika kita tagih, mereka merasa mereka tidak harus bertanggung jawab memberikan laporan itu kepada pencipta lagu. Padahal itu ada amanatnya undang-undang juga. Undang-undang cipta itu ada di situ bahwa mereka wajib untuk melakukan audit mereka. Dan ini tidak dilakukan sama mereka. Depan dan aksi akan seperti apa? Dalam arti kalau LMKN tidak bekerja secara efektif. Yeah. Saat ini kita masih cooling down dulu sampai kita lagi menunggu gerakan kita atau suara kita udah ada respon belum? Udah ada respon positif belum dari mereka? Dan kita selalu mendorong kepada kementerian yang lain. Kita ke Kemenparekraf, iya, ke KSP, iya, terus habis itu ke Kemenkumham juga, terus habis itu juga ke mana namanya Kementerian Marves juga kita lakukan. Mas, mungkin sejauh ini DDL sendiri seperti apa? Kita masih belum bisa kita lakukan karena kan masih ada benturan nih dari LMKN karena mereka merasa mereka yang paling berhak. Dan kita melihat ada celah di dalam undang-undang cipta itu bahwa kita bisa mengambil amanat kita bisa mengambil kuasa kita kepada LMK atau LMKN dengan cara opt out itu tadi, bahwa untuk yang konser kita tarik kuasa kita. Ini mereka masih menentang nih bahwa mereka masih pakai, padahal kita udah buktikan secara pemahaman kita terhadap undang-undang. Baik Prof, terutama dari sisi ini ya, dari sisi undang-undang ya, kita undang ahli hukum, kita undang ahli undang-undang, bahwa mereka nyatakan bahwa opt out itu dimungkinkan. Jadi ya kita masih berusaha keras untuk menggolkan ini. Tapi untuk DDL ini udah jadi, udah selesai, udah siap. Tadi juga sempat ngomong kalau blanket license itu banyak kelemahannya, itu mungkin dari Mas Pius seperti apa tadi? Ya, yang pasti blanket license itu kelemahannya adalah tidak transparan. Karena kita udah melakukan somasi ya,
tapi ternyata masih belum bisa bisa mendapatkan transparansi sama sekali gitu. Dan ini yang kita lakukan terus. Kita melakukan apa namanya dorongan terus, kita melakukan gerakan moral lah ibaratnya untuk bisa memberikan apa namanya kesejahteraan buat para buruh. Berarti akan ada upaya lagi untuk somasi kalau misalnya ya kita belum... akan masih tetap harus apa namanya bergerak terus ini. Kita nggak akan pernah berhenti sampai ini bisa goal sampai kita bisa tujuan kita tercapai. Tenggak waktunya ada tenggak waktu nggak dari ada aksi? Deadline nggak dari aksi kawan? Kita masih nunggu, kita kan barusan pilpres nih, kita cooling down dulu karena kita butuh. Karena berita kan juga masih ada fokus pada pilpres, jadi kita masih belum tahu. Mungkin dalam 1 bulan 2 bulan ke depan kita akan bergerak. Oke, Mas Wil, thank you.